عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوات الإيمان para hadirin Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih mempermudah langkah kaki kita, memperingan jalan kita, sehingga kita bisa menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Maka dengan dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini, mudah-mudahan ini menjadi pertanda kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya kelak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mempelajari kembali dan mengingat kembali sirah para sahabat yang mulia, sirah Khulafaur Rasyidin. Karena dengan mempelajari sirah sahabat, kita akan mengenal sahabat. Dan mengenal adalah tingkatan pertama untuk mencintai sesuatu. Kalau ingin mencintai sesuatu, tahapan pertama dari cinta adalah mengenal. Kita tidak akan mencintai kalau tidak mengenal. Maka kalau kita ingin mencintai para sahabat Nabi, maka kita harus mengenalnya, mengetahui perjuangannya, dan dengan itu kita akan jatuh cinta kepada mereka, kemudian kita melanjutkan perjuangan mereka dan kita meneladani mereka semua radhiyallahu anhum jami'an. Ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kok kita harus mencintai sahabat? Dan insyaallah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang Fadlu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulullah di zaman ini. Dan beliau adalah manusia terbaik sesudah para rasul dan para anbiya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan insyaallah nanti kita akan kupas tentang beliau, tapi sebelumnya kita harus tahu keutamaan para sahabat secara umum. Mengapa kok kita harus mencintai para sahabat? Jawaban yang pertama, karena Allah mencintai mereka, karena Allah memuji mereka, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah manusia terbaik, umat terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Saya mau tanya dan tolong dijawab. Ketika turun ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai lafaz kalian. Kalian adalah umat terbaik. Kalian ketika turun ayat ini, siapa kalian di situ? Siapa? Para sahabat. Dakhala as-sahabatu fi hadhil ayatu khulan awwalian. Para sahabat adalah manusia yang pertama kali masuk ini. Karena ketika ayat ini turun, kalian adalah manusia terbaik, manusia Islam yang ada pada waktu itu adalah sahabat. Jadi mengapa kok kita harus mencintai sahabat? Karena Allah mencintai mereka.
Mencintai sahabat adalah pondasi agama. Ya. Kemudian yang nomor dua, mengapa kok kita harus mengikuti mencintai sahabat? Yang nomor dua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dan merekomendasikan mereka. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku yang hidup sezaman sama aku. Siapa ini maksudnya? Para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. Jadi kenapa kok kita harus mencintai sahabat? Karena Rasulullah telah merekomendasikan mereka supaya kita mengikuti mereka. Nomor tiga, mengapa kok kita harus mencintai dan mengikuti sahabat? Ini sudah saya terangkan pada kurang lebih 3 bulan yang lalu. Saya juga menyampaikan materi di tempat ini, yaitu wasiat perpisahan, dan ada pembahasan ini juga. Ini sebagai pengantar sebelum kita masuk ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga, mengapa kok kita harus mengikuti sahabat, mencintai sahabat? Karena meneladani sahabat adalah ciri golongan yang diselamatkan oleh Allah. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi terpecah menjadi 73 golongan. Waftaraqatin nasara ala ithnatain wa sab'ina firqah. Dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Perhatikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 millah. Dan umatku, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Illa millah wahidah, kecuali satu. Siapa satu itu? Rasulullah ditanya, man ya Rasulullah? Siapa satu yang selamat itu? Kata Rasulullah, man kana ala mithlima ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa saja yang berdiri seperti di atas aku berdiri. Mohon maaf, siapa saja yang berdiri di atas aku dulu berdiri dan para sahabatku berdiri. Artinya yang tetap teguh di atas jalanku dan ajaran sahabatku. Itulah satu golongan yang selamat. Makanya kita harus mencintai mereka, meneladani mereka, karena ini adalah ciri golongan yang diselamatkan oleh Allah yang mengikuti Rasul dan sahabat. Kemudian yang nomor empat, mengapa kok kita harus mencintai dan mengikuti, meneladani, memahami manhajnya sahabat? Karena meneladani sahabat adalah wasiat ketika umat terpecah belah. Wasiat Rasul ketika umat terpecah belah. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, "Wa man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Kalau kalian hidup sepeninggalku nanti, kalau kalian hidup setelah aku mati, kalian akan menjumpai perpecahan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Kata Nabi, kalau kalian sudah menjumpai masa itu, alaik fa alaikum bisunnati, pegang teguhlah ajaranku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan pegang teguhlah ajaran khulafa'ur rasyidin, para sahabatku, para khalifah yang mulia yang mendapat petunjuk. Adzu 'alaiha, gigitlah ia. Rasulullah tidak mengatakan gigitlah keduanya, tapi Rasulullah mengatakan gigitlah ia. Padahal tadi sebelumnya Rasulullah mengatakan kalau umat terpecah belah di saat seperti itu, kata Nabi, pegang teguhlah sunnahku dan sunnah sahabatku khulafaur rasyidin. Setelah itu Nabi tidak mengatakan gigitlah keduanya. Tidak. Nabi mengatakan gigitlah ia. Mengapa? Padahal ada dua sunnah. Tapi perintahnya kok cuma satu. Tadi alhamdulillah antum belajar bahasa Arab.
Rasulullah mengatakan azu alaiha dan Rasulullah tidak mengatakan azu alaihima. Padahal ada dua di situ. Sunnah Nabi, sunnah sahabat. Rasulullah tidak mengatakan alaihima tapi alaiha. Mengapa? Karena sunnah Rasul dan sunnah sahabat syai'un wahid, sesuatu yang tunggal, tidak bisa dipisahkan. Makanya Rasulullah menyebutnya peganglah ia, gigitlah ia. Rasulullah tidak mengatakan gigitlah keduanya. Artinya sunnah Nabi tidak bisa diamalkan kalau kita tidak mempraktekannya sesuai dengan sunnah para sahabat Nabi yang mulia. Dan itulah wasiat Rasulullah ketika umat terpecah belah. Kemudian yang nomor 5, dan saya cukupkan 5 poin saja sebagai pengantar sebelum kita masuk kepada pribadi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 5, mengapa kok kita harus mencintai, mengikuti sahabat? Yang nomor 5, karena tidak ada umat ini yang bisa melampaui pahalanya para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jikalau kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, gunung Uhud berupa emas itu kalian infakkan, kalian tidak akan mampu mengalahkan sedekah satu mud atau setengah mudnya sahabat. Jadi satu gunung Uhud berupa emas kalau dibandingkan dengan satu mud sedekahnya sahabat, itu lebih pahalanya lebih besar satu mud sedekahnya sahabat, bahkan setengah mud sedekahnya sahabat. Dan mud itu bukan satuan ukuran emas. Mud itu adalah takaran untuk gandum, untuk beras, untuk kurma, untuk kismis. Padahal tadi bandingannya yang satunya apa? Gunung emas. Perbandingan yang tidak sebanding. Tapi kalaupun ditimbang, itu lebih berat satu mud atau setengah mud sedekah gandumnya sahabat. Makanya gak mungkin kita mengalahkan sahabat. Dan sahabat adalah manusia yang diridhoi oleh Allah. Telah termaktub dalam Al-Quran bahwa sahabat adalah manusia-manusia yang diridhoi. Surat At-Taubah ayat 100. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waridwan. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Bagaimana kita tidak mengikuti kelompok yang sudah diridhoi oleh Allah? Bagaimana kita tidak mengikuti generasi yang diridhoi oleh Allah? Maka kita harus mencintai, meneladani, memahami sirah para sahabat Nabi. Dan mahkotanya sahabat yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tidak boleh mengutamakan siapapun di antara sahabat Nabi ya mendahului Abu Bakar, tidak boleh. Barang siapa mengatakan Umar lebih baik daripada Abu Bakar, dia salah. Barang siapa mengatakan Ali lebih baik dari Abu Bakar, dia salah. Karena Abu Bakar adalah manusia terbaik sesudah Rasulullah di zaman ini, di zamannya Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar adalah manusia terbaik sesudah para nabi dan para anbiya, Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas pribadi yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita harus tahu Abu Bakar ini sahabat yang dibenci oleh orang Syiah. Dan Syiah ini mencela sahabat. Saya mau tanya kepada antum semuanya, di antara kelompok yang sering mencela bahkan mengkafirkan sahabat namanya sekte apa? Syiah. Betul? Rafidhah Syiah. Saya mau tanya, apa konsekuensi mencela dan mengkafirkan sahabat Nabi? Apa konsekuensinya? Karena sebagian cendekiawan, orang yang bergelar profesor doktor mengatakan, sudahlah kita enggak usah terlalu berkonfrontasi dengan Syiah. Kita ini sama sesama saudara.
Bedanya kita ini mencintai sahabat Nabi, Syiah itu membenci sahabat Nabi. Cuma beda gitu aja, ya sudahlah, biar saja. Sebagian orang ada yang mengatakan seperti itu, menganggap remeh perbedaan antara Sunni dan Syiah, dan mereka mengatakan perbedaan yang sedikit, gak usah dibesar-besarkan. Padahal pengkafiran mereka terhadap sahabat Muhammad SAW itu berkonsekuensi. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensi kalau sahabat Nabi itu dikafirkan? Apa konsekuensinya? Ada yang bisa angkat tangan? Konsekuensi dari mengkafirkan sahabat Nabi adalah menghancurkan Islam. Itu konsekuensinya. Karena semua ibadah dalam Islam ini dari sahabat. Kita gak bisa sholat kalau gak ada riwayat dari sahabat. Kita gak bisa zakat kalau tidak berdasarkan riwayat dari sahabat. Kita tidak bisa puasa, tidak bisa sedekah, tidak bisa semua amalia, perdagangan, muamalah, semuanya dari A sampai Z batal, gak bisa dilaksanakan. Karena kalau perawi hadis sudah dikafirkan, boleh diterima hadisnya? Tidak boleh. Berarti mengkafirkan sahabat, mencela sahabat, itu konsekuensinya merobohkan Islam. Saya kasih perumpamaan. Islam itu ibarat sebuah rumah. Rumah itu memiliki pintu. Rumah adalah Islam. Sedangkan pintu itu adalah sahabat Nabi. Kalau Anda melihat ada perampok, ada begal, ada pencuri, merusak pintu, membobol pintu, merusak pintu, jangan sesekali Anda mengira pencuri tadi ingin membawa pintu itu pulang ke rumahnya. Tetapi yang diinginkan pencuri adalah apa? Isinya rumah. Paham perumpamaan ini? Sahabat Nabi itu seperti pintu di dalam bangunan Islam. Kalau ada pencuri mencongkel pintu, merusak pintu, jangan sampai kita punya pikiran, loh pintu ini mau dicuri sama pencuri, dibawa pulang. Nah, mereka gak menginginkan pintu. Yang mereka inginkan adalah isinya rumah. Jadi kalau ada orang mencela sahabat, sebenarnya bukan sahabat, tapi apa konsekuensinya? Islam itu sendiri. Hanya kita harus benar-benar memahami manhaj sahabat, manhaj salaf, mengikuti para salafus saleh. Dan yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Bakar? Nama aslinya? Siapa? Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah ini nama bapaknya beliau, tapi nama aslinya Uthman. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Murrah, bin Taim bin Murrah. Murrah ini kakek keenamnya Abu Bakar As-Siddiq. Tolong perhatikan saya. Abu Bakar As-Siddiq Abdullah nama aslinya, bin Uthman bin Amir. Berarti Amir adalah kakek pertama, betul? Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Berarti Murrah kakek keberapa? Kakek keenam. Nasabnya beliau ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ketemu dengan Rasulullah di laki-laki yang bernama Murrah ini. Muhammad bin Abdullah atau bin Abdillah bin Abdul Muttalib. Berarti yang pertama siapa namanya? Abdul Muttalib, kakek pertama. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, sama keenam. Berarti nasabnya Rasulullah bertemu dengan nasabnya Abu Bakar pada kakek keenam mereka berdua. Dan Rasulullah sama Abu Bakar sepantaran, usianya gak terpaut jauh. Kan gitu kan? Jadi Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq nasabnya ketemu sama kakek beliau, kakek keenam, yaitu siapa tadi namanya? Murrah. Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir.
Fihir ini adalah Quraisy. Fihir itu kita dengar Quraisy, Quraisy, Quraisy siapa? Ya Fihir ini. Berarti Fihir ini kakeknya Rasulullah yang keberapa? Murrah tadi keberapa? Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini Quraisy itu. Nama aslinya Quraisy itu Fihir. Berarti Quraisy adalah datuknya Nabi yang ke-10 dan datuknya Abu Bakar As-Siddiq yang ke-10. Itu Quraisy itu. Yang nanti punya banyak seluruh Mekah Quraisy kebanyakan. Dari itu adalah kakeknya Nabi yang ke-10 dan sama kakeknya Abu Bakar As-Siddiq yang ke-10 dan Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq nasabnya ketemu pada seorang laki-laki namanya Murrah. Murrah punya anak Taim, makanya Abu Bakar disebut At-Taimi. Karena Murrah punya anak namanya Taim, ini nanti ke Abu Bakar. Murrah punya anak Kilab, Kilab ini nanti ke Rasulullah. Jadi nasabnya ketemu sama Rasulullah di seorang laki-laki namanya Murrah, yaitu kakek beliau berdua yang ke-6. Itu nasab beliau. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, nama dan nasab. Yang kedua, sifatuhu, sifatnya, ciri-ciri fisik dan akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kana rajulan abyad, beliau adalah laki yang putih. Abu Bakar As-Siddiq itu putih orangnya. Nahif, nahifan, kurus. Makanya kalau ada orang jualan gambar foto Khulafaur Rasyidin, kok ada Abu Bakar gemuk, itu salah ya. Kan dijual di Tanah Abang, di Condet, mungkin barangkali wallahu alam, kalau di Surabaya di Ampel dijual, kok Abu Bakar gemuk, salah. Karena dan seandainya ditulis di situ atau digambar di situ Abu Bakar kurus, itu pun salah. Karena zaman dulu enggak ada fotografer. Enggak mungkin itu ya, enggak boleh menggambar sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khafiful aridain, beliau tipis ininya. Enggak tebel gitu, tidak berewok tebel enggak, tipis. Aridainya ini beliau tipis. Kemudian wa kana katsirul buka fis shalah. Beliau ini orang yang suka menangis dan gampang menangis kalau salat. Wa kana haliman, orangnya lembut. Abu Bakar ini kariman, dermawan. Nanti kita bahas tentang kedermawanannya beliau. Kemudian nomor 3, laqabuhu, julukan beliau adalah As-Siddiq. Dan As-Siddiq ini nama yang diberikan Rasul kepada Abu Bakar. Nama As-Siddiq ini nama yang direstui Allah. Bukan kaum muslimin menjuluki beliau As-Siddiq, bukan. Tapi Rasulullah sendiri yang menjuluki beliau As-Siddiq. Pada waktu itu beliau pernah naik Gunung Uhud. Beliau, Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah, Umar, Uthman naik Gunung Uhud. Kemudian Uhud itu goncang. Ketika Uhud goncang, maka Rasulullah bersabda, "Uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada Nabiyun." Nabi, siapa itu maksudnya? Rasulullah. Wasiddiqun, siapa maksudnya? Abu Bakar. Wasyahidani, dan dua orang yang mati syahid. Abu Bakar dan Utsman, dua-duanya beliau berdua terbunuh. Yang membunuh Umar adalah Abu Lulu'a Al-Majusi, sedangkan yang membunuh Utsman kelompoknya Abdullah bin Sabak, ya, yang mereka kaum perusuh membunuh beliau. Nah, beliau pada waktu itu membenarkan berita Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa semalam saja. Ketika pagi harinya Rasulullah mengabarkan kepada kafir Quraisy yang mendustakan, bahkan ada orang yang sebelumnya ingin masuk Islam enggak jadi masuk Islam gara-gara peristiwa Isra Mi'raj itu. Enggak percaya. Maka mereka ini berbondong-bondong menuju Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, wahai Abdullah, lihatlah itu saudaramu mengklaim, mengaku terbang dari Makkah ke Baitul Maqdis semalam saja. Padahal kalau perjalanan itu berhari-hari." Ya, maka Abu Bakar mengatakan, "Awaqala dzalik?" Apakah benar Muhammad ngomong seperti itu? "Iya, dan itu enggak mungkin," kata orang-orang. Maka Abu Bakar mengatakan, "Wallahi, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lebih jauh dari itu, demi Allah aku mempercayainya." Maka diberi julukan As-Siddiq yang membenarkan.
radhiyallahu anhu. Kemudian nomor selanjutnya, nomor berapa? Sekarang nomor 4. Azwajuhu wa auladuhu, istri-istrinya Abu Bakar dan putra-putranya Abu Bakar. Istri-istri beliau yang pertama Qutailah bintu Abdul Uzza. Qutailah binti Abdul Uzza, dari istri yang pertama beliau punya anak namanya Abdullah dan Asma. Abdullah dan Asma. Dari istri yang kedua Ummu Ruman. Ummu Ruman ini melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Berarti Aisyah sama Asma saudara apa? Saudara sebapak. Betul? Kemudian istri yang ketiga Asma binti Umais. Darinya memperoleh anak Muhammad. Muhammad ini tidak sempat menjumpai Nabi, makanya beliau tabi'in. Asma binti Umais ini sebelum dinikahi Abu Bakar, dulu dinikahi Ja'far. Tahu Ja'far? Ja'far bin Abi Thalib yang gugur dalam perang Mu'tah, yang kedua lengannya apa? Putus. Mungkin pernah dengar cerita dari Ustaz. Perang Mu'tah, pahlawannya namanya Ja'far terbunuh. Ketika Ja'far wafat, maka istrinya Asma binti Umais dinikahi Abu Bakar. Punya anak namanya Muhammad. Muhammad ini tidak sempat ketemu Rasulullah, berarti dia tabi'in. Bahkan tidak sempat jumpa lama sama bapaknya sendiri. Siapa? Abu Bakar. Setelah itu Asma binti Umais dinikahi Ali bin Abi Thalib. Dari Ja'far pindah ke Abu Bakar, dari Abu Bakar pindah ke Ali bin Abi Thalib. Muhammad kecil ini, anaknya Abu Bakar, Muhammad kecil ini diasuh oleh Ali bin Abi Thalib. Nanti ketika Ali jadi khalifah, Muhammad ini dijadikan gubernur Mesir oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal di Mesir ada Amr bin As. Tahu kan kisah peperangan antara Amr bin As Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib? Dan Muhammad ini ketika sampai Mesir dibunuh sama tentaranya Amr bin As. Karena di sana sudah ada gubernur, yaitu Amr bin As, gubernur lama, enggak mau dicopot, zaman fitnah pada waktu. Dan akhirnya dibunuh. Muhammad ini punya anak namanya Qasim. Berarti Qasim ini apanya Aisyah? Ponakan, betul? Nanti Qasim ini yatim piatu di Mesir sana. Maka dijemput sama Abdurrahman atau Abdullah, pamannya, dibawa ke Madinah, diasuh oleh Aisyah. Lah nanti Qasim anaknya Muhammad, cucunya Abu Bakar, jadi ulama besar. Karena dibimbing langsung oleh tantenya, siapa namanya? Aisyah. Siapa yang enggak jadi orang hebat? Dibina langsung sama ustazah yang jadi istrinya Rasulullah. Di otaknya Aisyah ada hadis-hadis Nabi, seperti melihat videonya Rasulullah langsung. Jadi ulama besar Qasim. Tapi kita tidak sedang berbicara tentang Qasim. Kita berbicara kakeknya Qasim, siapa? Abu Bakar. Kemudian istri beliau yang keempat Habibah bintu Kharijah, punya anak namanya Ummu Kulsum. Tayyib. Sekarang poin kelima, i'tiqadu ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah terhadap Abu Bakar. Ittafaqa ahlul ilmi anna Abu Bakar afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha. Para ulama Islam sepakat, tidak ada perselisihan. Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah nabinya umat ini. Sepakat, tidak ada perselisihan sama sekali. Barang siapa mengatakan Umar lebih baik dari Abu Bakar, akhto, dia salah. Ini sepakat para ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Oke, sekarang Islamnya. Poin ke berapa ini? Poin ke 5, sampai berapa poin ini? Saya siapkan 9 poin. Tapi nanti ada yang panjang, ada yang pendek ya. Sekarang poin ke berapa? 6, Islamnya. Abu Bakar As-Siddiq adalah termasuk manusia yang pertama kali masuk Islam. Ya, pada waktu itu diterangkan oleh para ulama, yang pertama kali masuk Islam secara mutlak pertama kali Khadijah binti Khuwailid. Ini yang pertama kali secara mutlak, sebelum ada yang lain Khadijah ini. Ya. Sebagian lain ada yang memperinci, itu secara mutlak Khadijah yang pertama, karena ya apa ya tetap
istri dulu kan gitu ya. Tapi kalau diperinci, dari kalangan wanita yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah. Dari kalangan laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak, maula siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini, oh ceritanya luar biasa. Anak angkatnya Nabi, tapi kita tidak sedang membicarakan itu. Ada masanya nanti kita ceritakan. Ya, jadi siapa Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah mengatakan, perhatikan ini luar biasa ini Abu Bakar. Rasulullah dalam riwayat dikatakan, beliau mengatakan, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwa ghair Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, tidaklah aku mengajak orang masuk Islam kecuali pasti di dalam orang itu ada kabwa, ada keraguan-raguan, ada sebentar saya tak mikir dulu, nanti dulu saya tak ngomong sama keluarga saya dulu, sebentar dulu kasih saya waktu. Semuanya seperti itu kecuali satu orang. Ketika diajak Islam, langsung masuk Islam. Di tempat yang sama, enggak pakai mikir, langsung masuk Islam. Siapa itu? Abu Bakar. Makanya dalam riwayat dikatakan bahwa Rasul berkata, "Ma da'utu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwa ghair Abu Bakar." Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali dalam wajahnya itu ada keraguan-raguan sementara waktu. Mikir dulu, tapi berbeda dengan Abu Bakar, langsung masuk Islam. Ini keislamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian nomor 7. Poin nomor 7. Fadluhu. Keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama. Keutamaan yang pertama. Khususiyatuhu bin Nabi fil hijrah. Dia adalah satu-satunya sahabat yang bersama Rasulullah dalam hijrah. Bukan Umar, bukan Ali, bukan Uthman, bukan yang lain. Satu-satunya beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Pada waktu itu kaum muslimin banyak diazab, disiksa, dicemooh, dilempari batu, pokoknya disakiti sama orang kafir Quraisy. Sampai turun dari Allah perintah dibolehkannya hijrah. Ketika perintah ini disampaikan ke para sahabat bersiap-siap. Bahkan yang sebelumnya sebagian sahabat ada yang hijrah ke Habasyah. Masih ingat Habasyah? Habasyah adalah hijrah pertama kali sebelum kemana? Ke Madinah. Habasyah kalau sekarang di mana? Ethiopia, di Afrika, negeri hitam. Ketika Rasulullah mengizinkan hijrah ke Madinah, itu yang dari Ethiopia pun ada yang ikut hijrah ke ketika seruan itu datang. Lah di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sudah menyiapkan perlengkapannya, tiba-tiba Rasulullah mendatangi Abu Bakar. Dan Rasulullah mengatakan ala rislik fa inni arju an yu'dhan li. Tunggu dulu wahai Abu Bakar. Sebentar dulu jangan kau berangkat. Aku berharap aku juga dapat izin. Itu menunjukkan izin yang pertama hanya untuk umatnya. Rasul sendiri belum dapat izin. Dan yang dipilih Abu Bakar. Jangan berangkat dulu. Yang lain berangkat, Abu Bakar, Abu Salamah, Ummu Salamah. Bahkan pertama-tama kali Abu Salamah, Ummu Salamah. Kemudian semuanya sudah berangkat. Rasulullah jangan. Ya, jangan berangkat dulu. Sampai akhirnya terjadi konspirasi orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Mereka berembuk, bagaimana kita bunuh saja Muhammad, jangan kau bunuh. Kalau kau bunuh, nanti Bani Hashim gak terima kamu dibunuh sama Bani Hashim. Keluarganya Nabi, begitu loh ya. Akhirnya punya ide mereka. Kita bunuh Muhammad, sedangkan yang membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh satu orang. Tapi kita jadikan setiap kabilah mengutus pemudanya. Paham maksudnya? Kabilah ini mengutus pemuda. Kabilah ini ngutus pemuda. Setiap kabilah datangkan pemuda. Nanti pemuda ini sepakat membunuh Muhammad sehingga nanti kalau Muhammad mati, sallallahu alaihi wasallam, Bani Hasyim tidak bisa apa? Menuntut, tidak bisa mengkisos, tidak bisa menuntut apa? Nyawa. Karena apa? Karena darahnya Rasulullah kececeran di kabilah-kabilah yang sangat banyak. Paham sampai sini maksudnya? Dijalankan. Langsung Allah beri wahyu kepada Rasulullah, diizinkan berhijrah. Maka panas hari siang-siang, antum
di Makkah kalau musim Saifiyah, musim panas, itu panasnya luar biasa. Itu Rasulullah keluar ketika orang-orang tertidur. Beliau keluar menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah berkata, "Fa inni qad udhina li fil khuruj." Sekarang aku diizinkan untuk berangkat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Asuhbah ya Rasulullah, apakah Anda ingin minta saya temani ya Rasulullah?" "Betul." Maka malam hari keluarlah Abu Bakar sama Rasulullah. Ya, adapun kisah Ali yang tidur itu ya, di ranjang itu loh, yang itu didhaifkan oleh para ulama. Tapi sering dinukil, diriwayatkan. Betul toh ya? Tapi secara riwayat, secara sanad lemah. Maka malam hari Rasulullah berangkat sama Abu Bakar As-Siddiq. Perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah itu totalitas membantu Rasulullah. Sampai anak-anaknya pun membantu. Anaknya Abu Bakar itu, Abdullah, terus siapa Asma, itu nanti ikut membantu. Rasulullah berangkat, perhatikan, Makkah itu ada di selatan, Madinah ada di utara. Logikanya kalau orang hijrah ke Madinah berarti berangkat kemana? Selatan. Saya ulangi, jangan bingung dulu. Makkah itu di selatan, kalau ke utara ke Madinah. Berarti orang Madinah sekarang sholatnya menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Saya ulangi ya. Maka ke Madinah. Berarti logikanya kalau mau ke Madinah, berarti ke arah mana? Tapi enggak dilakukan Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Abu Bakar bukan orang bodoh. Kalau sekiranya beliau ke utara pasti kesusul nanti. Tersusul, betul? Karena jalannya pasti itu. Maka beliau datang ke arah Yaman. Yaman di selatan. Yaman kan perbatasan langsung sama Samudra Hindia atau Laut Arab. Maka beliau ke arah Yaman, naik ke bukit-bukit ini terjal, sulit, sukar, bebatuan, ya, yang dikenal dengan Gua Hi Wathur, bukan Gua Hi Wathur, Gua apa tadi? Gua Thur. Rasulullah ke situ 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, berdiam di situ. Itu putus asa orang kafir Quraisy, tidak ketemu. Padahal logikanya kalau dia itu baru berangkat harusnya tersusul, tapi nggak tersusul. Berarti paham kafir Quraisy, berarti mereka nggak lari ke utara. Paham ya? Mereka mendatangi Asma. Siapa Asma? Putrinya Abu Bakar. Aina abuk, mana bapakmu? La adri. Akhirnya Asma ditempeleng sampai berdarah. Asma binti Abu Bakar termasuk ikut berjuang, ya, dan Asma ini adalah istri dari Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga. Ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Abu Bakar tinggal di gua selama 3 malam itu, perhatikan. Itu Abdullah, tahu Abdullah? Siapa Abdullah tadi? Anaknya Abu Bakar, saudaranya Asma sekandung, betul? Itu kalau malam hari itu berangkat ke Rasulullah sama apa? Sama Abu Bakar. Berangkat malam-malam. Tujuannya untuk apa? Bukan makan. Tujuannya untuk ngasih informasi, sekarang Quraisy seperti ini, sekarang Quraisy seperti ini, sekarang Quraisy seperti ini. Kalau hampir subuh dia balik ke mana? Ke Mekah, cari informasi. Tidak cukup sampai di situ, sampai budaknya siapa? Mantan budaknya Bakar disuruh menggembalakan kambing. Tujuannya apa? Menghilangkan bekasnya Abdullah tadi. Sampai segitunya. Totalitas Abu Bakar ini dalam membela Rasulullah. Dan terakhir sebelum berangkat, ketika mereka enggak ketemu, akhirnya ketahuan juga sama kafir Quraisy. Kafir Quraisy pergi ke tempat itu. Gua apa tadi? Gua Thur. Di Gua Thur itulah terjadi percakapan yang luar biasa. Itu orang kafir Quraisy ada di atas, seandainya mereka melihat ke bawah, pasti ketahuan Rasulullah sama Abu Bakar. Abu Bakar sudah ketakutan ini, karena di atas ini musuh berpakaian lengkap. Berpakaian pedang, tombak, dan seterusnya, membawa kuda mencari 2 orang ini. Sedangkan itu Abu Bakar sama Rasulullah ada di bawah. Mereka ada di atas. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sekiranya musuh kita ini orang-orang kafir Quraisy melihat ke bawah, pasti kita ketangkap dan kita dibunuh. Antum tahu perkataan Rasulullah. Diabadikan oleh Allah. Ya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 4, ayat 40. Perhatikan. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih wahai Abu Bakar.
Allah bersama kita. Perhatikan, Rasulullah tidak mengatakan jangan takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama aku. Tapi Rasulullah mengatakan bersama kita. Berarti dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz innallaha ma'ana untuk menceritakan ini. Berarti Muhammad sama Rasulullah, Muhammad sama Abu Bakar satu dhamir. Kalau antum belajar bahasa Arab kan ngerti dhamir ya? Dhamir kata ganti, betul? Dhamir nahnu, innallaha ma'ana. Dan ini dibaca sepanjang masa. Selama kiamat belum terjadi, ini kisah selalu diputar, selalu dibaca oleh kaum muslimin bahwa dulu ada dua orang masuk gua. Rasulullah, dan saya mau tanya nih, di mana ada pengawal yang disebutkan dalam sejarah kalau tidak beliau ini? Saya mau tanya, tolong dijawab. Siapa ajudannya Napoleon Bonaparte? Tahu antum? Kalaupun tahu yang buka-buka dulu kan, itu pun belum tahu tentu ketemu. Betul? Siapa pengawalnya Alexander the Great? Siapa? Tahu? Tidak tahu. Pengawal enggak usah dibahas. Yang dibahas tokonya. Betul apa tidak? Tapi Abu Bakar diperlakukan Allah tidak seperti itu. Bahkan Allah satukan namanya Abu Bakar sama Rasulullah dalam dhamir nahnu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Kita perpaduan dhamir antara dhamirnya Rasulullah sama Abu Bakar. Ini yang tidak dimiliki sahabat yang lain. Setelah itu, setelah orang kafir gak ada, baru Asma berangkat membawa perbekalan. Asma putrinya Abu Bakar, totalitas dalam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu hijrah itu, perhatikan, waktu hijrah itu Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar, ngomong sama cucu-cucunya, Asma, Aisyah, Abdullah, Abdurrahman, Ummu Kulthum, Muhammad, ditanya, apa yang ditinggalkan bapak kalian kepada kalian? Buta Abu Quhafah ini buta orangnya. Maka Asma dan Aisyah dalam riwayat dikatakan mengambil bebatuan terus ditaruh di kantong. Zaman dulu kan dompetnya pakai kantong gitu ya, kis. Terus disuruh megang kakeknya. Wahai kakekku, sesungguhnya bapak kami ya memberikan untuk kami harta yang banyak. Padahal itu batu. Semua keluarganya Abu Bakar mengikuti Abu Bakar. Karomnya, dermawanannya. Nanti kita ceritakan ada babnya sendiri kedermawanannya Abu Bakar. Ini masih bahas masalah hijrah. Akhirnya setelah itu sudah orang kafir Quraisy sudah enggak kelihatan, maka beliau ke barat. Tidak langsung ke mana? Ke utara, ke barat sampai ke pesisir laut yang memisahkan Afrika sama Arab, apa? Laut Merah. Di pesisiran Laut Merah sampai nanti ke Kuba. Selamatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Itu kekhususan pertama. Hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor dua, khususiyatuhu bin Nabi bi imamati shalah. Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat Nabi yang diperintahkan oleh Rasulullah mengimami manusia sedangkan Rasulullah masih hidup. Betul? Betul apa enggak? Ketika itu Rasulullah sedang apa? Sakit keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit keras. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Muru Abu Bakar falyusalli bin nas." Wahai Aisyah, tolong sampaikan kepada abamu, yaitu Abu Bakar, untuk mengimami manusia salat. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, jangan bapakku. Innahu rajulun raqiq." Bapakku itu orang yang lembut, kalau salat gampang nangis. Nanti manusia akan putus asa, dikira panjenengan akan sebentar lagi wafat. Dengan kalau yang imamnya Abu Bakar itu sedih nanti orang-orang. Karena mudah menangis orangnya. Tolong suruh Umar saja. Maka Rasulullah mengatakan, "Muru Abu Bakar." Perintahkan Abu Bakar. Jangan yang lain. "Muru Abu Bakar falyusalli bin nas." Sampai diulang-ulangi Nabi sampai Nabi marah karena ada yang bantai tadi. Hanya Abu Bakar ngimami sholat. Ini Abu Bakar As-Siddiq, satu-satunya manusia yang diperintahkan Nabi untuk imami sholat. Sedangkan Nabi ada di situ. Ya, itu yang nomor berapa? Keutamaan nomor berapa? Dua. Kemudian keutamaan nomor tiga. Takdimur Rasul Abu Bakar ala sahabah.
Rasulullah mendahulukan Abu Bakar dari seluruh sahabat. Rasulullah mendahulukan Abu Bakar dari seluruh sahabat. Saya akan buat kisah, bukan membuat, menceritakan kisah. Bahwa dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah punya masalah sama Umar bin Khattab. Pernah dengar kisah itu? Punya masalah. Diriwayatkan dari Abu Darda, kuntu jalisan ingdan Nabi sallallahu alaihi wasallam id akbala Abu Bakrin akhidan bitarafi thawbi hatta abda an rukbatihi. Faqala Nabi amma sahibukum faqad ghamar. Jadi pada waktu itu Abu Darda sedang duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang Abu Bakar dari kejauhan mengangkat apa namanya kainnya, maksudnya pengin cepat-cepat dan kelihatan punya masalah. Maka dari kejauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Darda, "Amma sahibukum faqad ghamar." Adapun temanmu yang datang ini sekarang ini, dia ini sekarang lagi punya masalah, punya kekalutan, punya kesulitan kelihatan dari wajahnya. Fasallama, ketika datang maka Abu Bakar mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka dijawab oleh Rasulullah, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni kana baini wa baina ibnil khattab syai'un fa asra'tu ilaihi thumma nadimtu." Ya Rasulullah, antara aku dan Umar ada masalah. Aku ada masalah sama Umar. Terus saya marahi dia, saya buru-buru marahi dia. Setelah itu aku menyesal. Maka aku mendatangi Umar bin Khattab, saya minta maaf. Saya merasa bersalah. Merasa belum tentu salah loh ya. Paham saya? Namanya merasa belum tentu apa? Saya merasa bersalah sama beliau, sama dia. Tapi dia tidak mau maafkan aku. Saya mengatakan, "Aghfirli." Ya, maafkan aku. Tapi dia diam saja ya Rasulullah. Dia tidak memaafkan aku. Diam, tidak menjawab, tidak marah, tapi diam saja. Tanda enggak ridho. Dia belum ridho sama aku dan belum memaafkan aku. Maka Rasulullah mengatakan, "Yaghfirullah laka ya Abu Bakar." Semoga Allah mengampuni dosamu wahai Abu. Setelah itu Umar nyesel, mikir juga Umar ini. Ini Abu Bakar sudah minta maaf, kenapa kok tidak saya maafkan? Kan gitu kan? Dia menyesal juga di Abu Bakar. Siapa? Umar. Menyesal, akhirnya mencari Abu Bakar. Datang ke rumahnya Abu Bakar. "Apakah Abu Bakar ada?" Dijawab, "Tidak ada." Ketika dijawab tidak ada, itu langsung takut Umar. Kenapa kok takut? Ini mesti ini Abu Bakar sama Rasulullah ini. Ya, karena kesayangannya. Maka benar Umar bin Khattab datang ke Rasulullah, ada Abu Bakar di situ. Padahal Abu Bakar tidak mengadu apa-apa. Bahkan Abu Bakar mengatakan, "Aku yang salah." Betul apa tidak? Tapi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika melihat Umar datang, langsung wajahnya Rasulullah berbeda. Marah Rasulullah. Sekali lagi, padahal yang salah siapa? Atau yang merasa salah siapa? Antara Umar sama Abu Bakar tadi yang merasa salah siapa? Abu Bakar. Tapi ketika kejadian ini, ketika datang ini Umar bin Khattab, langsung wajahnya Rasulullah berubah, kelihatan marah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memarahi Umar dan mengatakan "Wallahi," dimarahi sama Abu Bakar, Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sama Umar bin Khattab, wajahnya merah. Rasulullah enggak tega nih Abu Bakar melihat Umar dimarahi seperti itu. Sampai sudah cukup ya Rasulullah. "Ana adzlam marratain," aku telah mendolimi Umar dua kali. Pertama yang tadi di awal, kedua sekarang Anda marahi Umar. Paham maksudnya ya? Dua kali, jangan diteruskan ya Rasulullah, kasihan dia. Rasulullah marah dan mengatakan, "Innallaha ba'athani ilaikum fakultum kadabta." Allah subhanahu wa ta'ala mengutus aku di tengah-tengah kalian. Kalian semuanya mengatakan kadabta, kau berdusta wahai Muhammad. Tapi ini adalah manusia pertama yang mengatakan sodaqah Muhammad, benar yang diomongkan Muhammad. Dulu aku diutus kepada kalian, kalian engkau wahai Umar mengatakan aku pendusta. Tapi ini orang yang mengatakan sodaqah Muhammad, di Muhammad itu benar, tidak salah. Dialah orang yang pertama kali menginfakkan hartanya di jalanku. Sedangkan kalian pada waktu itu semuanya pelit terhadap perjuangan dakwahku. Hal antum tariku li sohibi, apakah kamu meninggalkan saudaraku yang satu ini? Setelah itu tidak ada satupun sahabat yang berani membuat luka Abu Bakar As-Siddiq. Kebiasaannya Rasulullah itu, perhatikan. Kebiasaannya Rasulullah kalau ada masalah, tidak pernah Rasulullah menghukumi dari satu pihak. Itu kebiasaan Rasul.
Pernah seorang sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal ngimami sholat maghrib atau sholat isya panjang. Masih ingat kisah itu? Pernah dengar apa enggak? Ingat itu kalau pernah tahu. Ya. Kalau enggak pernah tahu namanya enggak ingat. Tapi belum pernah dengar kan gitu. Tapi pernah dengar enggak? Mu'ad bin Jabal ini pernah ngimami panjang sampai ada sahabat yang enggak kuat keluar dari jamaahnya Mu'ad bin Jabal. Marah Mu'ad ini, "Wallahi innama anta munafiqun ma'lumun nifaq." Kami ini munafik karena ciri orang munafik pada zaman itu adalah tidak sholat jamaah. Maka dimarahi orang ini sama Mu'ad, "Anta munafik, saya akan mengabarkan ini ke Rasulullah." Datang ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, ada fulan dia ikut jamaahku tapi belum selesai aku sholat dia sudah meninggalkan jamaahku." Apa kata Rasulullah? "Panggil orang itu. Panggil dulu orang itu." Rasulullah tidak pernah menghukumi dari satu arah. Ketika diomongin seperti itu, panggil dulu orangnya, bawa sini. Dipanggil. "Kenapa kamu kok meninggalkan apa? Jamaahnya Mu'ad?" "Ya Rasulullah, kita ini kaum yang sudah capek di siang hari, sibuk di ladang-ladang kurma, kemudian datang Mu'ad bin Jabal lama enggak datang, ketika datang imami kami dengan bacaan yang panjang, enggak kuat ya Rasulullah, saya keluar." Siapa yang dimarahi Rasulullah? Mu'ad. Rasulullah mengatakan, "Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'ad terhadap agama ini?" Dimarahi malah Mu'ad. Karena Rasulullah tidak pernah menghukumi sesuatu dari satu pintu. Didengarkan dua-duanya dulu baru dihukum. Tapi khusus Abu Bakar tadi itu, terus enggak pakai mikir Rasulullah langsung membela siapa? Abu Bakar. Masalahnya Abu Bakar sama Umar nanti dulu, yang penting Abu Bakar dibela. Kenapa? Karena seandainya toh Abu Bakar ini salah, enggak boleh Abu Bakar diperlakukan seperti itu. Paham maksudnya? Orang yang sudah berdarah-darah belani Nabi semenjak pertama kali masuk Islam, sedangkan yang lainnya baru masuk Islam kemudian-kemudian. Ini Abu Bakar ini yang semenjak Islam dari awal sampai akhir selalu menemani Rasulullah SAW. Makanya enggak didengar penjelasannya Umar. Rasulullah tidak mengatakan, "Mar, kenapa kamu kok tidak memaafkan siapa?" Enggak pakai. Karena jelas Abu Bakar enggak boleh dilukai. Ini kelasnya Umar loh. Umar itu terbaik setelah siapa? Umar ini setan kalau ketemu Umar, setan lebih baik cari jalan lain. Saking hebatnya Umar. Itu saja kalau dibandingkan dengan siapa? Abu Bakar. Enggak boleh kita mendahulukan Umar. Kalau Rasulullah sama Umar saja mendahulukan Abu Bakar, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Begitu loh maksudnya. Padahal ini Umar, kelasnya Umar. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. "Aku pernah bermimpi dan dilihatkan kepadaku timbangan." Pernah lihat? Pernah dengar? Belum. Yang aku alhamdulillah ya. Jadi Rasulullah pernah dilihatkan timbangan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Aku diletakkan di satu timbangan dan seluruh umatku diletakkan di timbangan sebelah." Timbangan kan punya dua sisi, betul? Rasulullah di satu sisi dan seluruh umat ini ditaruh di sisi satunya. Kata Rasulullah, "Maka aku lebih berat dari seluruh umatku." Setelah itu aku melihat Abu Bakar ditaruh di sisi satu timbangan. Dan aku melihat seluruh umatku ditaruh di sisi timbangan yang lain. Seluruh umatnya Nabi loh ini. Berarti ya ada Umar di situ, ada Utsman di situ. Ditimbang. Apa kata Rasulullah? "Dan Abu Bakar lebih berat dari seluruh umat." Setelah itu Umar juga, Umar termasuk. Umar ditimbang dan lebih berat Umar dari seluruh umatnya Nabi. Setelah itu Utsman, Utsman ditimbang lebih berat dari seluruh umat Nabi. Setelah itu Rasulullah diam. Ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, kalau kami bagaimana?" "Adapun kalian sesuai amal kalian." Berarti menunjukkan keutamaan siapa? Sahabat tadi itu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poin yang nomor berapa ini? Keutamaan poin yang nomor berapa? Keutamaannya adalah poin 7, betul ya? 7 poin keutamaan. Nah, keutamaan sendiri tadi poin ke 3, 7.3 begitu ya. 7.B, ECC. Taqdimur Rasul Abu Bakar ala sahabat. Rasulullah mendahulukan Abu Bakar dari seluruh sahabat. Ini. Terus nomor 4 keutamaan yaitu karomnya Abu Bakar atau kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhu ini
waktu awal-awal Islam, ini melihat Bilal dicambuk, disiksa. Pada waktu itu Bilal punya majikan. Siapa majikannya Bilal? Umayyah bin Khalaf. Majikannya Bilal Umayyah bin Khalaf. Ini kejem orangnya, sama dengan Abu Jahal. Kalau ada orang masuk Islam, dilihat dulu. Kalau orangnya lemah, dipukuli, ditindas, disiksa. Tapi kalau orangnya kaya raya, dibangkrutkan. Diboikot ekonominya, dijadikan melarat. Itu kalau orangnya bangsawan, dimiskinkan. Kalau orangnya lemah, ditindas. Nah, Bilal ini lemah apa enggak? Lemah budak. Maka Bilal ini diseret di tengah padang pasir. Panas loh. Di tengah padang pasir enggak pakai baju zaman dulu budak. Terus ditimpakan batu besar. Dikasih rantai, digeret sama bocah-bocah kecil keliling Makkah. Disuruh tidur di rantai kakeknya. Ditaruh di padang pasir, ditimpakan kepadanya batu besar. Itu Sofia, musim panas, enggak kebayang. Sedangkan Bilal mengatakan ahad, hanya Allah yang maha satu, hanya Allah yang maha tunggal. Terus seperti itu, sampai Umayyah bin Khalaf putus asa. Ini budak diapa-apain, enggak bisa masuk, enggak bisa keluar dari agamanya Muhammad. Sampai dia mengatakan, kami akan senantiasa seperti ini kepadamu wahai Bilal, sampai engkau keluar dari agamanya Muhammad. Itu pun Bilal mengatakan ahad. Terus disiksa terus. Di saat kejadian itu Abu Bakar lihat siapa yang disiksa tadi? Bilal. Maka Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Apa kata Abu Bakar? Ya Umayyah, sammi thamanahu. Wahai Umayyah, sebutkan harganya budak ini. Seneng ini Umayyah bin Khalaf. Kenapa kok seneng? Sudah putus asa. Dia juga sudah muak lihat apa? Bilal dia apa-apa kan gak bisa dia ini. Sudah kayak batu. Gak bisa disuruh murtad, gak bisa. Di saat sudah muak lihat pembantunya, lihat budaknya sudah muak, ada yang nawar. Seneng gak kira-kira? Seneng. Ditinggikan harganya sama Muawiyah. Sama siapa? Umayyah bin Khalaf. Ditinggikan harganya. Ketika ditinggikan harganya disebut, maka langsung dikontan sama Abu Bakar. Enggak pakai nawar. Setelah dipegang uangnya itu oleh Umayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf ngomong sama Abu Bakar, "Wahai Abdullah ibn Abi Quhafa, kenapa kamu enggak tawar dulu tadi? Seandainya tadi kamu tawar, saya kasihkan uang saya aja juga muak lihat budak ini. Kenapa enggak ditawar dulu?" Kata Abu Bakar, wallahi demi Allah, seandainya yang kau sebutkan tadi jauh lebih tinggi daripada harga yang kau ucapkan, saya akan bayar tanpa saya tawar. Abu Bakar As-Siddiq. Langsung turun ayat dari langit memuji tindakannya Abu Bakar As-Siddiq. Wasayujannabuhal atqa. Dan kami jauhkan api neraka dari orang yang paling bertakwa. Lihat tafsirnya, siapa orang paling bertakwa ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau memerdekakan siapa tadi? Bilal. Dan banyak budak-budak yang dimerdekakan oleh Bilal. Oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini, ya, setelah beliau masuk Islam, beliau mengislamkan sahabat-sahabat senior. Abu Bakar masuk Islam, maka mengikutinya orang-orang pilihan. Melalui tangan beliau, banyak orang masuk Islam. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Di antaranya lagi adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dua-duanya dijamin masuk. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Termasuk Tolha bin Ubaidillah. Lima orang yang dijamin. Kan ada 10 orang dalam satu hadis dijamin masuk surga. Betul tak? Siapa saja 10 itu? Coba angkat tangan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus siapa? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. 10 orang toh. Ini yang 5 masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Tolha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus satunya tadi siapa? Utsman bin Affan. Lupa, Utsman bin Affan masuk Islam karena, jadi 5 orang ini masuk Islam karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Pahalanya luar biasa. Setiap pahala yang dilakukan Utsman otomatis ini makanya enggak bisa menandingi ya, karena itu Utsman sehebat-hebatnya Utsman melakukan kebaikan tetap pahalanya dapat itu Abu Bakar. Betul apa enggak? Karena masuk Islam melalui tangannya beliau. Termasuk Sa'ad bin Waqqas, penakluk Qadisiyah zamannya Umar bin Khattab. Ya, termasuk Utsman bin Affan khalifah. Khalifah yang paling luas wilayahnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu wilayahnya dari Afrika Utara, dari Aljazair, Tunisia sampai ke Asia Tengah. Negara-negara ex-Soviet Bian itu, dulu itu. Ya, Azerbaijan sampai ke Kabul, Afghanistan. Itu kekuasaannya siapa? Utsman, terbentang wilayahnya. Terus zamannya Ali mandek, stagnan. Tidak ada penaklukan-penaklukan karena sibuk perang saudara. Perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan. Itu nanti kalau sahabat-sahabat yang lain. Sekarang kita kembali ke Abu Bakar As-Siddiq. Poin berapa sekarang? Masih kedermawanan ya. Poin keempat. Di antara kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq adalah pada waktu diceritakan dalam riwayat Umar bin Khattab datang ke Nabi dan membawa separuh hartanya. Pernah dengar kisah ini? Separuh hartanya. Ditanya oleh Rasulullah, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar? Dijawab, aku tinggalkan untuk keluargaku semisalnya. Berarti separuhnya lagi kan gitu kan. Semisalnya sama dengan ini. Berarti setengah-setengah begitu. Setengah dikasihkan Nabi, setengah untuk keluarganya. Itu merasa puas Umar bin Khattab. Karena selama ini tidak pernah menang sama Abu Bakar. Puas, insya Allah kali ini menang kali saya. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, ya Rasulullah, hadza jami'u mali. Ya Rasulullah, ini seluruh hartaku. Lima, terus ditanya lagi, ma'adha tarok tali ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Tarok tuli ahli Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Setelah itu Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mampu melampaui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak bisa. Melampaui Abu Bakar tidak akan bisa. Makanya tidak heran. Kalau Abu Bakar seperti itu, makanya Abu Bakar punya dua putri yang sangat dermawan. Tiga totalnya ya, tapi yang saya ceritakan dua. Asma sama siapa? Aisyah. Asma punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Kenapa kok Abdullah bin Zubair? Karena Asma ini menikah sama Zubair bin Awam. Paham sampai sini? Asma menikah sama Zubair bin Awam, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini orang hebat, sahabat, nanti dibunuh Hajat bin Yusuf. Abdullah bin Zubair ini kalau ditanya, bapakmu siapa? Zubair bin Awam, di jalan surga. Emakmu siapa? Siapa? Asma, putrinya Abu Bakar. Kalau ditanya, tantamu siapa? Aisyah. Kalau ditanya, kakekmu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ditanya, nenekmu siapa? Sofia, bibinya Rasulullah. Luar biasa ini. Nasabnya ketemu di orang hebat Abdullah bin Zubair ini. Abdullah bin Zubair pernah bercerita seperti ini. Dicantumkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Dan Sahih Adab Al-Mufrad oleh Al-Imam Al-Albani. Beliau mengatakan, tidak mawajadtu, tidak pernah aku jumpai seorang wanita yang lebih dermawan melebihi ibundaku dan bibiku. Ibundaku berarti siapa? Asma. Bibiku berarti siapa? Aisyah. Kata beliau, tidak pernah aku menjumpai wanita yang lebih dermawan melebihi ibundaku Asma binti Abu Bakar dan melebihi bibiku Aisyah binti Abi Bakar. Kemudian, maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq ketika datang peristiwa itu. Abu Bakar As-Siddiq datang, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membuka kainnya Rasulullah. Terus dicium antara kedua mata beliau, di sini dicium. Rasulullah dicium. Kemudian Abu Bakar mengatakan, bi abi wa ummi tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Ya, demi bapakku dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah, engkau adalah orang yang selalu baik, wangi, baik ketika hidup maupun wafat. Setelah itu Abu Bakar keluar. Ini orang-orang lagi gak karu-karuan ini. Maka Abu Bakar menenangkan Umar. Umar, diam, kamu jangan ngomong terus. Diam, diam. Tapi Umar terus ngomong, gak percaya Rasulullah wafat. Maka Umar ditinggalkan sama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berpidato di depan manusia yang kebingungan itu. Abu Bakar mengatakan,
Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata fa inna Muhammadan qad mata fa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad hari ini mati. Barang siapa di antara kalian menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seperti nabi-nabi yang terdahulu. Apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh kalian menjadi kafir lagi? Setelah itu Umar tahu bahwa Rasulullah benar-benar wafat, langsung jatuh Umar. Para sahabat langsung sadar bahwa Rasulullah memang wafat. Seakan-akan ayat itu hilang dari ingatan para sahabat Nabi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Kata para sahabat, ketika ayat ini dibaca oleh Abu Bakar, baru kami sadar bahwa benar-benar Rasul telah meninggal dunia. Seakan-akan ayat ini hilang dari diri kami, saking dahsyatnya musibah yang menimpa sahabat. Hanya Abu Bakar yang mengingatkan umat pada waktu ini. Baru sadar. Setelah itu, itulah keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling berilmu. Pernah suatu ketika Rasulullah di depan para sahabat, Rasulullah mengatakan, innallaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma inda. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara kemewahan dunia atau kebahagiaan di sisinya, yaitu surga. Tetapi sang hamba lebih memilih apa yang ada di sisi Tuhannya. Paham sampai sini? Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Para sahabat heran. Unduru ila hadis syekh. Lihatlah orang tua ini. Kenapa dia menangis? Padahal Rasulullah cuma mengabarkan ada seorang hamba diberi dua pilihan oleh Allah antara kebahagiaan dunia dengan akhirat. Tetapi hamba ini lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Cuma ngomong seperti itu. Tapi kenapa ini orang ini kok menangis? Abu Bakar menangis. Semuanya gak ada yang menangis. Terus ditanya, kenapa Anda menangis? Sesungguhnya hamba yang disebut oleh Rasulullah tadi adalah Rasulullah sendiri. Itu pertanda sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan kita dan wafat. Menangis semua sahabat. Ketika turun ayat yang terakhir, surat Al-Maidah ayat berapa? 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dan pada hari ini Arafah 9 Dzulhijjah pada waktu itu turun ayat ini, ayat yang terakhir yang enggak ada ayat ahkam lagi yang menjelaskan. Ini ayat ahkam yang terakhir. Pada hari ini aku sempurnakan agama Islam untuk kalian. Sempurna Islam ini. Turun ayat ini para sahabat gembira. Karena Islam sempurna, paripurna. Islam adalah agama yang komprehensif, lengkap. Senang para sahabat. Abu Bakar nangis. Ditanya oleh orang-orang, "Loh, ini kenapa ente nangis? Harusnya kan bahagia. Islam sempurna." Abu Bakar nangis. Ditanya oleh sahabat, "Kenapa kamu nangis?" Abu Bakar mengatakan, "Sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Tidaklah mungkin Islam sempurna kecuali tugasnya Rasul sudah selesai." Baru nangislah para sahabat. Abu Bakar memahami apa yang tidak dipahami oleh sahabat. Gitu dari segi apa tadi? Ilmu. Tinggi ilmunya Abu Bakar. Itu yang nomor 5. Sekarang nomor 6. Ittiba'uhu lin nabi. Ittiba'uhu lin nabi. Ittiba'nya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya warisan. Bukan warisan ya, punya harta. Karena Rasulullah enggak punya warisan. Rasul enggak punya apa? Warisan harta. Warisannya Nabi adalah apa? Ilmu. Tanah Fada. Ini datang Fatimah ke Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, tolong tanah milik bapak saya kasihkan ke saya." Dan memang warisnya Nabi ya Fatimah ini, kan gitu kan? Anaknya yang lain sudah wafat. Istrinya masih ada, banyak ya. Minta warisan itu. Kata Fatimah, kata Abu Bakar, "Mohon maaf wahai Fatimah.
keluarganya Nabi lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Hanya saja aku ini pernah mendengar papamu sendiri yang bersabda, kami para nabi tidak mewariskan harta. Matarognahu sodakoh, harta yang kami tinggalkan otomatis menjadi sedekah bagi kaum muslim. Mohon maaf. Itu nanti itu Fatimah itu tidak ini. Setelah itu menghajar Abu Bakar. Tidak mau ngomong sama Abu Bakar, memboikot Abu Bakar. Dan kisah ini selalu dipakai oleh orang Syiah untuk menghantam Abu Bakar. Tapi menurut Ahlus Sunnah justru ini adalah dalil bahwa Abu Bakar setia kepada Rasulullah. Karena papamu yang berwasiat, demi Allah keluargamu lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri, karena kau keluarganya Nabi. Tapi papamu sendiri yang mengatakan bahwa apa yang kami tinggalkan jadi sedekah, kami tidak meninggalkan harta, yang kami wariskan adalah ilmu. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah papamu meninggalkan sesuatu kecuali aku lakukan, karena aku takut jika aku menyimpang sedikit dari jalannya papamu, aku akan binasa. Gak diwawu, gak di diwawu bahasa Jawa ya. Gak di apa kan? Gak, repot ya bahasa Indonesia. Tidak di, ya di boikot lah. Gak disapa, apa. Tapi sebelum wafat ridho sama Abu Bakar. Sebelum Fatimah wafat, kan wafatnya Fatimah ini gak jauh dengan wafatnya Rasulullah. Beberapa bulan saja. Sebelum, ya 6 bulan. Sebelum wafat, datanglah Abu Bakar menjenguk. Terus Ali berkata, sungguhnya Abu Bakar ingin menjengukmu. Terus disuruh masuk. Terus ya intinya ridho sebelum wafat. Gak ada masalah intinya. Ya. Selalu seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq menjelang Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq memberangkatkan pasukan besar melawan Romawi. Mohon maaf, di zamannya Rasulullah sebelum beliau wafat, beliau sempat membuat pasukan, membentuk pasukan untuk menyerang Romawi sebelum wafat beliau. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Usama bin Zaid yang masih kecil, masih belia, masih belasan tahun kurang lebih. Dan Usama bin Zaid ini anaknya Zaid. Zaid bin Harisa ini mantan anak angkatnya Nabi. Zaid bin Harisa ini, kalau saya boleh cerita, boleh gak saya cerita? Ya dari tadi kan saya cerita. Zaid bin Harisa ini dulu, sebelum saya ceritakan Usama ya, saya ceritakan Zaid dulu ini. Zaid ini dulu anaknya Harisa. Beliau ini anaknya Harisa, waktu masih kecil dicuri oleh perampok, dicuri, dibawa ke Mekah, dijual di pasar-pasar, budak, dijadikan budak. Dia diperjualbelikan di pasar. Padahal bukan budak dia ini, tapi orang merdeka, anaknya orang merdeka, bukan budak. Singkat kata, ini ayahnya cari kemana-mana. Misalnya begini loh ya, misalnya ada anak dari daerah diculik, dibawa ke Jakarta. Mohon maaf, misalnya ini. Kemudian diajak minta-minta di Jakarta, padahal itu anak hasil curian, misalnya ini. Ya. Seperti itu, bagaimana seorang ayah melihat anaknya diperlakukan seperti itu? Dijadikan budak, padahal dia bukan budak. Maka Zaid ini Harisa mencari kemana-mana, sampai ibunya Zaid ini sakit-sakitan karena anaknya hilang. Dan anaknya hilang dijadikan budak otomatis zaman dulu. Maka zaman dulu tidak ada cara untuk publikasi melebihi syair, melebihi syair. Maka Harisa membuat syair-syair yang indah tentang anaknya di pasar-pasar. Dan orang Arab senang apa? Akhirnya syair diriwayatkan di mana-mana. Akhirnya ada orang ngomong, oh anakmu sekarang ada di Mekah. Anakmu ada di mana? Di Mekah, di bawah tangannya Muhammad. Karena memang di bawah Khadijah, Khadijah dihadiahkan ke Rasulullah. Dicari sama siapa? Papanya, Harisa sama pamannya. Sampai ke kota maka ketemu sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketemu Zaid, ketemu. Senang sekali Harisa ini, anaknya darah dagingnya. Maka papanya ngomong sama Rasulullah, "Muhammad, sami sama sebutkan harganya budak ini. Demi Allah, dia ini anakku. Dia ini bukan budak. Dia ini orang merdeka. Sebutkan harganya, saya beli. Saya tebus anak ini." Kata Rasulullah, "Sebentar dulu. Kalau ini memang anakmu, bawaan pulang. Dan enggak usah bayar. Kalau memang ini merdeka." Maka ditanya, "Zaid, apakah kamu kenal orang ini?" "Na'am ya Rasulullah, hadza abi, ini bapakku ya Rasulullah."
Wah, ada ammi ini, my uncle, pamanku yang satu. Senang. Durakot, dicintai, ketemu. Ayo Zaid, kita pulang. Mamamu sakit-sakitan di rumah, ayo pulang nak. Kata Zaid, la ya abi. Tidak wahai ayah. Saya akan menetap di sini. Kaget ayahnya ini, Dodi. Jadi budak kok mau? Akhirnya ayahnya mengatakan, Khairisa mengatakan, ya bunayya, a'ubudiyya tahtar amhurriya. Wahai anakku, apakah hidup jadi budak lebih engkau cintai daripada hidup merdeka bersama sanak keluargamu di rumah? Maka Zaid mengatakan, innaha nubuwwah. Dia ini nabi, wahai ayahanda. Dia ini nabi. Dan saya akan berkhidmat kepadanya. Rasulullah ini tersentuh dengan omongannya siapa? Zaid. Kok ada anak lebih memilih ikut majikan daripada ikut orang tua aslinya? Saking terharunya Nabi, akhirnya Nabi mengatakan, wahai, dalam riwayat dikatakan, wahai orang-orang Quraisy, saksikanlah. Mulai detik ini Zaid bukan budak. Mulai detik ini Zaid adalah anakku, Zaid bin Muhammad. Kalau aku mati dia mewarisi hartaku, kalau dia mati aku mewarisi hartanya. Ya. Setelah itu ayahnya seneng, wes tidak apa-apa, meskipun anakku nggak ikut aku, paling tidak anakku nggak jadi apa, budak. Kalau kangen ya bisa disambangi. Akhirnya pulang, seneng. Zaid ini hidup bersama Nabi, Arab asli, putih. Zaid ini, saking cintanya Rasulullah sama anak angkatnya ini, dicarikan istri cantik bangsawan Quraisyah. Siapa namanya? Zainab binti Jahash. Zainab tidak mau. Ya Rasulullah, masa sama Zaid, mantan budak, sedangkan adalah bangsawan terhormat Quraisyah. Quraisyah itu maksudnya wanita Quraisy. Turun ayat, tidak boleh seorang muslim kalau sudah ditentukan Nabi terus kemudian dia membangkang dan seterusnya. Akhirnya terpaksa mau. Tidak bahagia hidupnya. Zaid tidak bahagia, Zainab tidak bahagia. Tidak sekufu. Tidak bahagia. Maka Zaid datang ke Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya menceraikan istriku. Izin, jangan, pegang, jangan kau ceraikan. Tapi terus karena mengeluh, akhirnya enggak kuat Zaid ini, sudah saya minta cerai, saya ingin ceraikan dia Rasulullah. Akhirnya ya sudah ceraikan, cerai. Setelah cerai, turun ayat. Ayat ini menyuruh Rasulullah nikah sama Zainab. Orang-orang kafir Quraisy membuat gosip-gosip Muhammad telah menikahi mantunya sendiri, menantunya sendiri. Langsung turun ayat. Apa turun ayat? Menjelaskan enggak ada anak angkat dalam Islam. Jadi anak angkat enggak ada dalam Islam. Ngasuh anak boleh, tapi kalau menganggap anak ini fulan bin aku diaktekan padahal bukan anaknya, haram, merusak nasab, merusak perwalian, merusak mahram, merusak waris. Ya, anak angkat itu bahaya. Kalau enggak dijelaskan bahwa kamu itu bukan anakku, bahaya. Bisa merusak waris, bisa merusak perwalian, bisa merusak permahroman. Bisa merusak perwalian kalau nikah. Kalau enggak dijelaskan, enggak tahu kalau itu bukan bapaknya, dianggap bapaknya nanti. Nah, kan dilarang sama Islam, otomatis kalau anak angkat bukan anak, berarti kan boleh dinikahi mantunya tadi itu. Dinikahi, nikah. Zaid ini jadi jomblo lagi, ya, duda. Rasulullah punya ibu asuh. Siapa ibu asuhnya Nabi? Ada wanita budak masih bocah, ya mungkin kalau sekarang SMP atau SD begitu, keriting rambutnya hitam, selalu gendong Nabi, menyayangi Nabi, dan Rasulullah sayang sama wanita ini. Siapa namanya? Siapa namanya? Kok enggak tahu itu? Heran saya. Hah? Ummu Aiman. Rasulullah ketika ditinggal mati sama ibundanya yang gendong siapa? Ya Ummu Aiman, keriting negro hitam. Tapi Rasulullah cinta luar biasa. Rasulullah manggilnya Umma, wahai ibunda. Digendong. Rasulullah memuji Ummu Aiman, maka Zaid ini ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku menikahi Ummu Aiman. Suf, yang satu mantan anak angkat, yang satu ibu asuh. Tapi ibu asuh bukan tua loh ya, masih bocah pada itu. Nikah. Ummu Aiman sama siapa tadi? Zaid nikah. Yang satu Arab asli, yang satu hitam keriting negro.
nikah punya anak Usama. Ya ini yang mau saya ceritakan itu. Panjang ya. Usama ini tidak niru Zaid. Usama ini niru Ummu Aiman, keriting hitam. Akhirnya orang-orang Quraisy ngejek Zaid. Zaid, ini benerkah anakmu ini? Kok begini? Kok tidak seperti kamu? Sedih. Rasulullah sedih. Karena dianggap ini bukan anaknya Zaid. Rasulullah sedih. Sampai suatu akhirnya Zaid sama anaknya Usama ini tidur bareng. Tidur bareng kemudian wajahnya tertutup selimut. Kemudian kakinya kelihatan empat. Paham maksud saya? Ada orang dari suku Mudlij. Suku Mudlij ini suku yang pinter melihat telapak kaki. Oh ini anaknya ini, oh ini anaknya tahu. Oh ini kalau ada kuda tersesat atau unta tersesat di padang pasir. Oh ini untanya Bani Fulan tahu. Zaman dulu kan gak ada tes DNA, adanya kayak gitu itu. Paham? Suku Mudlij ini melihat ada kaki empat kelihatan gini. Gak kelihatan wajahnya, kalau kelihatan wajahnya jelas beda. Suku Mudlij terkenal. Sampai sekarang ada. Dikatakan hadir rijal ba'dhuha min ba'd. Ini kaki sebagiannya adalah bagian dari sebagian yang lain. Artinya sama, ini satu nasab. Dengar Rasulullah omongannya suku Mudlij tadi, senangnya luar biasa Rasulullah. Dan Rasulullah masuk ke rumahnya Aisyah, wahai Aisyah, suku Mudlij mengatakan kalau kakinya Zaid sama dengan kakinya Usama, senang Rasulullah. Dan Rasulullah mencintai Zaid, nanti Zaid terbunuh dalam perang Mu'tah. Sama dengan Ja'far tadi itu. Terus sekarang anaknya dijadikan Rasulullah pemimpin perang. Itu para sahabat ada yang kurang serg di hati. Dan sahabat mengatakan ke Nabi, ya Rasulullah, kenapa kok Usama? Dan Usama ini ke waktu kecil dicintai Nabi. Di sini ada Al-Hasan, cucunya Nabi. Sini ada Usama. Hasan kan wajahnya mirip Nabi. Terang, putih, ganteng. Yang satunya Usama tidak begitu ganteng. Wajahnya, tapi Masya Allah orangnya. Dan Usama nanti ini luar kisah, punya istri luar biasa. Cuma saya enggak tahu, enggak mau panjang-panjang masalah ini. Ini Hasan diciumi Nabi, Usama juga. Dari dulu Islam sudah mengajarkan keadilan. Enggak ada hitam, enggak ada putih, semua dicintai Nabi. Dan Rasulullah cinta luar biasa sama Usama. Dan nanti Usama ini ketika wafat, ketika Rasulullah wafat, Usama punya anak. Kata para sahabat, seandainya Rasulullah ini melihat anaknya Usama, ini saya dia akan cinta sama anaknya Usama. Itu satu keluarga dicintai sama Nabi semua itu. Oke, Usama diperintahkan oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan besar melawan Romawi. Bocah masih belia, sedangkan di belakangnya ada Khalid bin Walid. Sedangkan di belakangnya ada Umar bin Khattab. Sedangkan di belakangnya adalah ada Amr bin As, jenderal-jenderalnya sahabat, pendekar-pendekar sahabat. Makanya orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kok Usama? Paham? Apalagi yang dilawan ini siapa? Orang Romawi. Apa yang terjadi? Kalau kalian meragukan kepemimpinannya Usama, berarti dulu kalian meragukan kepemimpinan bapaknya dalam perang apa? Mu'tah. Akhirnya ridho semuanya, diberangkatkan. Berangkat belum sampai Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, yang diangkat jadi khalifah siapa? Sahib kita yang sedang kita ceritakan ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq diangkat jadi khalifah. Ketika Abu Bakar muncul jadi ketika Abu Bakar dijadikan khalifah, ini muncul nabi palsu. Nabi palsu banyak, bukan Musailamah al-Kadzab tok, banyak Musailamah al-Kadzab, ada Al-Ansi. Dan jangan melihat nabi palsunya, satu nabi palsu punya ribuan pengikut. Berarti PR-nya kan banyak ini berarti. Muncul nabi palsu. Tidak cukup muncul nabi palsu, muncul orang-orang murtad. Tidak cukup orang-orang murtad, muncul orang-orang yang ingkar zakat. Tiga PR-nya Abu Bakar itu. Rasulullah wafat, beliau jadi khalifah, muncul nabi-nabi palsu dan pengikutnya, muncul orang-orang murtad, dan muncul orang-orang ingkar zakat, tiga. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar pertama kali jadi khalifah? Melanjutkan pasukan besar yang sudah disiapkan Rasulullah, diprotes oleh sahabat. Ya Abu Bakar, wahai khalifah, bagaimana kita menyerang Romawi yang jauh? Sedangkan di sekitar Madinah saja, ini banyak nabi palsu, banyak orang-orang murtad, dan banyak orang ingkar zakat. Bagaimana kita menyerang negeri yang jauh, sedangkan modal kita terancam di kota Madinah? Seorang pedagang sebelum cari untung harus perhatian terhadap modalnya. Betul? Betul apa tidak?
Maka dinasihati sama orang-orang. Bagaimana kita menyerang negeri yang jauh padahal modal kita terancam di kota Madinah. Saya mau tanya, usulannya Umar bin Khattab, usulannya sahabat-sahabat yang lain ini, menurut kalkulasi manusia benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang meletakkan akal cerdasnya di bawah wahyu. Dan Abu Bakar mengatakan, tidak, demi Allah, seandainya ya burung-burung di kota Madinah menyambar-nyambar kami, dan seandainya anjing-anjing di kota Madinah berlari-larian di kaki istri-istrinya Nabi, demi Allah, aku tidak akan pernah membatalkan pasukan yang diberangkatkan oleh Rasulullah. Demi Allah, aku tidak akan pernah mengurai tali yang sudah diikat oleh Rasulullah dalam perang ini. Diberangkatkan Usama. Tidak mau mendengarkan ucapannya sahabat. Karena menurut Abu Bakar, perintah Nabi tidak pernah salah. Meskipun manusia tidak setuju pada waktu itu. Ini itibaknya ini. Maka berangkatlah pasukan Usama dan pasukannya Usama menang mengalahkan Romawi. Karena Usama mengalahkan Romawi, akhirnya takut semua ini orang-orang yang mau murtad takut. Ini jangankan kita, orang Romawi digasa kok. Akhirnya gak jadi masuk, gak jadi murtad. Berarti kan gak mungkin menyerang Romawi kecuali punya apa? Kekuatan. Akhirnya yang murtad gak jadi murtad. Kemudian nabi-nabi palsu ditumpas sama Abu Bakar. Tinggal satu orang yang ingkar zakat, sholat, haji, ngucap syahadat, puasa, tapi satu, enggak zakat tok. Enggak zakat. Itu pun mereka mentakwil, punya argumen. Bagaimana kami mengeluarkan zakat untuk Abu Bakar? Padahal ayatnya berbunyi, khud min amwalihim sodakotan. Khud ambillah Muhammad dari mereka, harta-harta mereka untuk zakat. Yang disuruh di dalam Al-Quran itu Muhammad, bukan Abu Bakar. Paham maksudnya? Maka bagaimana kita menyerahkan harta kita ke Abu Bakar? Enggak mau syahadat, haji, sholat, puasa, tapi enggak mau zakat. Disiapkan pasukan besar oleh Abu Bakar As-Siddiq ingin menumpas orang yang ingkar zakat. Ditegur sama Umar, sebentar dulu Khalifah, masa kita ini mau membunuhi, mau memerangi orang yang syahadat? Masa mungkin kita ini memerangi orang yang masih sholat, masih puasa, masih syahadat, hanya saja mereka ini gak ingkar zakat, hanya saja mereka ini ingkar zakat. Masa kita melakukan itu? Apa kata Abu Bakar? Wallahi law mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ila Muhammadin la qataltum ala man'i. Demi Allah, sekiranya mereka dahulu di zaman Rasulullah menyerahkan anak unta mereka untuk zakat di zaman Rasulullah, kemudian di zamanku tidak mau menyerahkannya, niscaya saya basmi mereka. Yang benar siapa? Umar apa Abu Bakar? Bingung. Siapa yang benar? Seandainya pada waktu itu Abu Bakar menurut dengan omongannya siapa? Umar bin Khattab, berarti zakat hilang di zamannya Abu Bakar. Kalau zakat sudah hilang di zamannya Abu Bakar, kira-kira sekarang tinggal apa? Antum paham maksud saya? Pasti kalau zamannya Abu Bakar sudah bergeningnya turun, bagaimana zamannya Umar, zamannya ya sudah enggak tersisa di Jakarta, enggak tersisa. Bahkan enggak sampai ke Jakarta barangkali Islam. Makanya Abu Hurairah pernah mengatakan, "Laula Abu Bakar ustuhlif ma ubidallah." Seandainya Abu Bakar tidak dijadikan khalifah, Allah sudah tidak disembah lagi. Karena muncul nabi palsu, muncul orang ingkar zakat, muncul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Makanya para ulama mengatakan Abu Bakar itu lembut. Tapi kelemah lembutannya menyimpan ketegasan. Umar bin Khattab itu tegas, tapi ketegasannya menyimpan kelemah lembutan. Ya, itu pribadinya. Terus nomor berapa sekarang? Itu tadi masalah apa? Ittiba ya. Abu Bakar As-Siddiq beritiba kepada Rasulullah dalam hal yang dia tidak kuasa untuk beritiba. Suf. Abu Bakar As-Siddiq ini ketika sakit keras, saking pengin itibanya ke Nabi, bayangkan ini. Abu Bakar As-Siddiq ini ketika beliau sakit keras, hampir wafat, datanglah putri beliau, siapa? Aisyah. Menjenguk papanya. Maka ketika Aisyah datang, Abu Bakar berkata, perhatikan. Abu Bakar berkata seperti ini. Wahai putriku Aisyah, berapakah jumlah kain kafan yang kalian gunakan untuk mengkafani Rasulullah? Dijawab sama Aisyah, 3 helai wahai ayahanda. Rasulullah di kain kafani dengan 3 helai.
Kata Abu Bakar, kalau begitu siapkan 3 helai untuk. Itiba apa enggak ini? Itiba apa tidak? Apa artinya itiba? Mengikuti, meneladan. Wahai putriku, berapa helai kain kafan yang kau gunakan untuk mengkafan Rasulullah? 3 helai. Jadikan kafan-kafanku 3 helai. Wahai putriku, Rasulullah wafat hari apa dulu? Hari Senin, wahai ayahanda. Terus sekarang hari apa? Hari Senin, wahai ayahanda. Ya Allah, matikan aku pada hari itu. Sampai ingin mati di hari wafatnya Rasulullah SAW. Ini itiba yang di luar kemampuan, betul? Tapi saking pinginnya itiba, sampai pingin matinya sama waktunya dengan Rasulullah. Kalau begitu aku berharap antara diriku sekarang dan sebelum sore ini aku mati, kata Abu Bakar. Dan Rasulullah dan Abu Bakar wafat pada malam Selasa, pada sore Selasa, Selasa sore. Wafatnya beliau. Setelah itu wafat Abu Bakar As-Siddiq, datanglah siapa namanya Umar Khattab mengatakan, diceritani Aisyah, ayahanda mengatakan seperti ini, sebelum wafat mengatakan seperti ini, sebelum wafat mengatakan seperti ini. Kata Umar Khattab, demi Allah, ayahandamu telah meninggalkan sebuah jalan yang jalan ini tidak akan mampu diikuti oleh orang-orang setelahnya. Yang ngomong siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wafatnya beliau, pada waktu itu beliau sakit keras, pada tahun 13 Hijriah wafatnya beliau. Dia memimpin negeri Islam 2 tahun sekian bulan. Tetapi kokoh, Umar bin Khattab mewarisi kekhalifahan kokoh. Jazirah Arab sudah ditentramkan, Nabi palsu ditumpas, ingkar zakat disadarkan lagi, orang murtad dikembalikan lagi. Kokoh, baru di zamannya Umar bin Khattab, yang insya Allah jika Allah mengizinkan kita bertemu lagi, akan saya ceritakan bagaimana Umar bin Khattab menaklukkan Romawi dan menaklukkan Persia, menaklukkan Afrika Utara. Karena apa? Ditinggali Abu Bakar modal yang kokoh. Makanya Umar mikir luar negeri gitu loh. Abu Bakar mikir apa? Dalam negeri. Jadi pada waktu itu beliau sakit, kemudian sudah sakit hampir wafat, datanglah orang-orang berkata, ala nahduru lakat tabib, wahai khalifah, tidakkah kami datangkan untuk anda seorang tabib, seorang dokter supaya mengobati penyakit anda. Maka Abu Bakar mengatakan, qad ra'ani tabib, dokternya sudah lihat saya. Faqala li, kemudian Abu Bakar juga mengatakan, dokter yang ada itu sudah berkata kepadaku, inni fa'alun lima yurid, lima urid, sesungguhnya aku melakukan apa saja yang aku kehendaki. Maksudnya siapa? Paham gak? Saya ulangi ya, sebelum wafat, kurang beberapa menit selesai kajian ini. Silakan tanya kalau setelah itu. Ketika Rasulullah, ketika Abu Bakar hendak wafat, sakaratul maut, sakit keras, orang-orang ngomong, tidak ke kami hadirkan untuk anda seorang tabib, seorang dokter. Kata Abu Bakar, dokternya sudah ada, gak usah kau datangkan, sudah ada. Dan dokternya sudah berkata kepada aku, inni fa'alun lima urid, aku akan melakukan apa yang aku kehendaki. Siapa maksudnya dokter ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau wafat. Rahimahullah rahmatan wasiatan wa radiyallahu anhu. Yang kita sampaikan, yang saya sampaikan, belum bisa menunaikan haknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang saya sampaikan masih jauh kurang dengan apa yang hakikatnya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi paling tidak dengan kita mendengar, mengerti, supaya kita semakin jatuh cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan dengan cinta itu kita berusaha untuk meneladani beliau. Dan dengan itu harapan kita, kita bisa bertemu, berkumpul dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hampir 2 jam. Ya, kurang lebih ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah tidak ada yang tanya. Apakah termasuk sunnah jika berpapasan dengan ahlul bid'ah di jalan, kita memilih jalan yang lain? Kita hidup di zaman tidak seperti zaman para salaf dulu. Tidak semua teks-teks yang dulu bisa diamalkan zaman sekarang. Ya,
zaman sekarang adalah zamanur rifq. Ya, kita ini sedikit, maka harus pandai menempatkan diri, ucapkan salam yang baik, karena mayoritas ahlul bidah di zaman di negeri kita ini sebab yang utama kebodohan. Betul apa enggak? Sebab utama itu enggak mau ngaji. Maka kalau kita yang ngaji sudah buang muka duluan, bagaimana orang yang enggak ngaji ini akan mendekat ke kita? Ya, kecuali kalau memang itu tokoh orang yang memang sangat beringas terhadap dakwah, itu beda lagi. Tapi kalau orang awam enggak ngerti, enggak boleh kita seperti itu kan. Bahkan kita harus lembut, kita harus santun, kita ajak mereka dengan mulai dengan senyuman. Begitu ya. Jadi jangan memilih jalan lain, repot juga sampai nanti. Apa enggak pegel milih jalan lain, ya. Jadi ya tidak seperti itu ya, harus menggunakan akhlak yang baik. Ustaz, apakah tawasul dalam Islam itu dibolehkan? Boleh. Bahkan harus. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk dekat kepada Allah. Berarti boleh enggak cari wasilah? Tolong dijawab, Al-Qur'an yang umum. Wabtahu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk dekat sama Allah. Berarti kita disuruh bertawasul. Tapi tawasul yang mana? Paham ya? Tawasul yang boleh satu, tawasul dengan asma wa sifat. Dalilnya surat Al-A'raf 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka mintalah Allah, berserulah Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Minta apa antum? Minta rezeki, sebut nama Allah. Artinya apa? Apal kalau ini, pasti. Ya Razzaq urzukna. Minta kaya, sebut nama Allah yang artinya zat yang maha kaya apa? Al-Ghani, wahai zat yang maha kaya raya, berikan kekayaanmu kepadaku. Ada semuanya, boleh tawasul yang seperti ini. Minta rahmat, minta kasih sayang. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Wahai zat yang maha welas asih, berikan welas asihmu kepadaku. Minta apa lagi? Minta kekuatan. Kuat apa? Terserah kuat apa. Allahumma ya qawi, wahai zat yang maha kuat, al-qawiyul matin, berikan kekuatanmu kepada aku. Boleh. Minta apa lagi? Minta sembuh dari penyakit. Apa? Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan apa tadi? Apa? Asyifa. Syifa itu nama herbal, bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Asyifa nama rumah sakit, ya, bukan nama Allah. Ini penting loh ini. Setiap saya tanya jamaah di Surabaya pun demikian. Ya, di antara nama Allah adalah yang maha menyembuhkan apa? Asyifa. Asyifa itu nama herbal, nama apa tuh, soda itu ya. Asyifa. Apa nama Allah yang artinya dan yang menyembuhkan? Ya, selama ini kalau sampean sakit gimana ngucapnya? Kalau antum sakit, doanya. Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa itu? Ternyata kita belum mengenal Allah, ya. Asy-Syafi. Allahumma ya antasy-Syafi. Isfini, ya Allah, engkau zat yang maha menyembuhkan. Sembuhkanlah penyakitku. La syifa illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Syifa itu artinya kesembuhan. Kalau asy-Syafi yang menyembuhkan. Insyaallah nanti kalau belajar bahasa Arab terus paham. Nyampanya terus diikuti ya bahasa Arab. Itu pertama, boleh bertawasul dengan apa tadi? Asma'ul Husna. Tapi disebut, hajatnya disebut. Bukan kalau pengen kaya, dia berdoa Allahumma ya ghani, ya ghani, ya ghani, ya ghani. Tiba dikir sebanyak 4.444 kali. Ya ghani, ya ghani, ya ghani. Tidak boleh kalau gitu. Disebutkan, ya Allah, engkau ladat yang al-ghani, yang maha kaya raya. Berikan kekayaanmu kepada. Yang nomor dua, bertawasul dengan amal soleh. Seperti kisah tiga orang masuk gua. Saya rasa itu sudah sering disampaikan ustadz-ustadz di sini. Yang ketiga, bertawasul dengan apa? Bertawasul dengan doa. Bertawasul dengan apa tadi? Orang. Bertawasul dengan. Jangan mengatakan bertawasul dengan orang soleh. Bertawasul dengan doa orang soleh. Misalnya ada orang syekh luar biasa soleh misalnya.
anggaplah namanya Syekh Abdurrahman misalnya. Terus kita berdoa, Allahumma ya Allah, melalui Syekh Abdurrahman sembuhkanlah penyakit itu. Boleh enggak? Bertawasul dengan orang soleh enggak boleh. Zatnya enggak boleh. Tapi bertawasul dengan apa? Doanya. Makanya hati-hati kalau ngomong, jangan mengucapkan bertawasul dengan orang soleh, tapi bertawasul dengan doanya orang soleh. Karena beda lafaz, beda hukum nanti. Gitu ya? Itu secara global tiga itu ya. Meskipun ada lain seperti bertawasul dengan tauhid, seperti Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus, beliau berdoa, Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Boleh juga bertawasul dengan mengakui dosa, seperti Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Dan banyak ya, tapi intinya tiga tadi itu. Baik. Kemudian selanjutnya, Ustaz, saya ingin bertanya mungkin di luar kajian. Apakah hukumnya jika ada dua sepasang suami istri, kondisi ini si suami sudah lama tak memberi nafkah kepada istri, tapi si suami minta hak batin kepada si istri. Kalau enggak ada nafkah, enggak ada hak batin. Ya, kenapa kok wanita harus melayani suami? Karena wanita diberi nafkah. Jadi harus duduk bareng lagi, harus saling menguatkan, mengingatkan hak dan kewajiban masing-masing. Ya, dan boleh seorang wanita minta cerai itu boleh kalau enggak ngasih apa? Nafkah. Dihalalkan dalam Islam seorang wanita minta cerai karena apa? Enggak dinafkahi. Karena nafkah itu kewajiban siapa? Suami. Kalau suami enggak ngasih nafkah, artinya suami enggak menunaikan haknya. Jika haknya tidak menunaikan kewajibannya, jika kewajiban salah satu pasangan tidak dikerjakan dan terus padahal sudah ada islah tapi terus dilakukan, boleh minta cerai. Tetapi itu adalah solusi terakhir ketika damai sudah enggak bisa. Maka nasihat saya ya harus duduk bareng ya, dan harus kerja. Suami tidak boleh jadi suami seperti itu. Suami itu qawwam ala nisa, pemimpin, harus ngasih nafkah. Kalau enggak ngasih nafkah ya karena dia enggak menunaikan haknya, kewajibannya, maka enggak bisa dia mendapatkan haknya. Tapi jangan sampai rumah tangga seperti itu, harus dijelaskan. Kalau mau terus yang baik, mau cerai yang baik. Jangan gantung enggak jelas. Kalau mau terus harus terus yang bertanggung jawab. Kalau mau selesai yang baik, jangan menggantungkan istri enggak dikasih nafkah. Enggak boleh ya. Nanti juga menjadikan istrinya berdurhaka dan seterusnya karena tidak merasa dikasih nafkah. Maka harus salah satu cara adalah duduk bareng, membuat komitmen baru. Kalau tidak ya, bagaimana lawazimnya, bagaimana konsekuensinya boleh seorang wanita untuk menuntut cerai kalau suami tidak memberi nafkah. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh sholat wajib di qadha yang ditinggalkan masa lalu? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu sudah ada waktunya yang ditetapkan oleh Allah. Haram hukumnya mengeluarkan waktu sholat dari tempatnya, kecuali ada dalil. Dalilnya satu, apa? Kelupaan. Betul toh? Rasulullah pernah waktu perang Ahzab, perang Khandaq, Rasulullah sama sahabat lupa enggak sholat asar. Kalau enggak lupa enggak sholat duhur masih mending, bisa dilakukan di mana? Asar, karena kan masih boleh dijamak dan seterusnya kan gitu. Ini lupa enggak sholat asar, berarti waktunya masuk sholat apa? Maghrib atau masuk sholat isya. Tapi apa, kapan Rasulullah melakukannya? Ya pada waktu ingat, meskipun sudah di luar waktunya. Boleh, kenapa? Ada sebab yang membolehkan, ada dalil yang membolehkan. Jadi inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah pada waktunya, enggak boleh dikeluarkan kecuali berdasarkan dalil. Dalil apa saja yang membolehkan? Satu, kelupaan. Dua, karena apa? Tidur. Rasulullah pernah safar sama sahabat kelelahan, pagi-pagi bangun matahari sudah terang. Rasulullah sholat subuh dalam kondisi matahari sudah terbit. Boleh apa enggak? Boleh, karena ada dalil. Apa itu? Tertidur. Yang ketiga, karena jamak. Boleh dikeluarkan dari sholat duhur, dikeluarkan ke waktu sholat asar. Sholat asar boleh dikeluarkan ke waktu sholat duhur karena dalil. Kalau enggak ada dalil, enggak boleh. Kalau ada da'i yang mengatakan, kalau enggak salah ini kan menyikapi ini kan. Ada beberapa video viral itu yang mengatakan, ditanya bagaimana kalau orang sudah bertahun-tahun
apa namanya, nggak sholat terus dia tobat, apakah harus dikodo? Terus seingat saya video itu mengatakan harus dia apa kan? Dikodo. 40 tahun, 10 tahun, bagaimana sholat? Coba saya, 1 tahun berapa hari? Sebentar. 1 hari berapa rakaat? Kok 5 itu? Berapa? 17. 17 kali 365. Berapa? Setelah ketemu kalikan berapa tahun? Banyak enggak? Bagaimana kodoknya? Sudah tobat, istighfar yang banyak, ganti sholat malam, ganti sholat duha, ganti sholat tahajud, banyak-banyak sedekah dan berdoa kepada Allah. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, bolehkah kita mengucapkan maha Allah maha segala-galanya? Tidak pernah warid ucapan seperti ini dari para salaf. Ya. Karena maha segala-galanya itu jelek nanti, bisa jadi maha wa. Ikan macam bisa maha kecil, bisa. Makanya jangan. Sedangkan kaidah dalam asma wa sifat, dan ini insyaallah sudah sering disampaikan ustaz-ustaz di sini, kaidah dalam asma wa sifat ala anna asma Allah wa sifatihi tauqifiyatun, sesungguhnya nama Allah dan sifatnya Allah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Tidak boleh kita sebut kecuali berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, jangan berkata tentang Allah. Yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah. Yang paling tahu tentang Allah setelah Allah siapa? Rasulullah. Maka kita menamai, mensifati Allah harus berdasarkan Allah mensifati dirinya dan Rasulullah mensifati Allah. Paham ya? Jadi ya lebih baik lafaz-lafaz seperti itu dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Lebih baik maksudnya jangan ya. Tidak boleh. Selesai. Saya rasa sampai di sini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang tertata, ada kata saya yang kasar. Saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai perjalanan kita ke tempat ini, dan semoga Allah merahmati perkumpulan kita di sini ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.